Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adina Batusha. Dan saya Siti Mazia. Kami dari TVPS SSMK Simpang Bluru. Kini kami berada di hadapan pintu pagar SMK Simpang Bluru. Adina, apa rancangan kita kali ini ya? Kali ini, kita akan bawa anda semua ke tiga lokasi yang paling menarik yang wajib anda lawati apabila berada di Kuala Kangsar. Nak tahu? Jom kita ke sana. Kami berada di Jabatan Victoria atau lebih dikenali sebagai Victoria Bridge yang terletak di kampung seberang Karai. Jom kami bawa anda untuk melihat seni bina yang menarik di sini. Jabatan ini telah dibina pada tahun 1897 dan telah dirasmikan oleh Sultan Perak ketika itu, Sultan Idris Murshidul Azam Shah pada 21 Mac 1900. Jika dikira dari tarikh perasmiannya, jabatan ini telah berusia lebih daripada 117 tahun. Dua orang jurutera yang bertanggungjawab mereka cipta jabatan ini ialah G.W. Pryor dan C.R. Hansen. Pembinaan jabatan ini bertujuan untuk mengendalikan pengangkutan biji timah pada ketika itu. Semasa Perang Dunia Kedua, jambatan ini pernah dibom dan menurut cerita penduduk setempat, jambatan ini terbelah dua. Betapa pentingnya jambatan ini sebagai laluan pengangkutan suatu ketika dahulu. Kini, jambatan ini tidak digunakan lagi sejak tahun 2002 kerana jambatan konkrit telah dibina bagi menggantikan peranan Jambatan Victoria dan dijadikan tarikan pelancong. Namun, penduduk sekitar masih menggunakan jambatan ini untuk menyeberangi Sungai Perak dengan menggunakan motosikal dan berjalan kaki. Penatnya kami berjalan sampai ke hujung sana tadi. Siap bergambar lagi. Betul tu. Nak tahu lokasi yang seterusnya? Jom. Kini kami berada di sebuah tempat yang menghasilkan labu sayong iaitu KZ Craft Labu Sayong yang terletak di Kampung Kepala Bendang. Jom kita masuk ke dalam. Labu sayong bukan sahaja digunakan oleh golongan rakyat biasa, tapi golongan istana juga turut menggunakannya seperti mana yang dicatat oleh Raja Chulain dalam Nisa Melayu tentang sewaktu Sultan Iskandar Zulkarnain menghilir sungai dari istana Pulau Cempaka Sari. Baginda turut membawa tembikar tanah ini yang digunakan sebagai bekas air minuman dan untuk bersiram. Tapi tak boleh laju sangat. Kalau laju sangat, nanti dalam tu dia akan kemek. Macam ni lah, kita dah betul habis. Bila kita dah tahu habis, dia akan hasilkan lubang kat dalam. Ini merupakan bahan mentah utama iaitu tanah liat yang digunakan dalam pembuatan labu sayong. Tanah liat ini diambil dari sungai-sungai di Kampung Sayong. Ini adalah acuan yang terdiri daripada pelbagai jenis bentuk dari yang bersaiz kecil hingga ke saiz yang besar.
pada masa kini, tanah untuk membuat labu sayung boleh dibeli dari pengedar yang menjualnya. Terdapat 4 jenis labu sayung iaitu labu gelugo, labu licin, labu sila dan labu panas. Alat ini dinamakan sebagai tanur yang digunakan untuk membakar labu sayung yang telah dibentuk selama 6 hingga 8 jam. Okey, dia ada banyak peringkat lah. Contoh, ini award untuk labu sayung lepap. Okey, labu sayung lepap ni apa award diterima oleh arwah ayah mertua lah. So, untuk di peringkat international daripada UNESCO. Inilah labu lepap yang merupakan produk paling istimewa di KZ Craft. Jadi, datanglah beramai-ramai ke KZ Craft. Antara keunikan Kuala Kangsa ialah makanan tradisionalnya iaitu laksa kuala yang sangat terkenal. Kebiasaannya, pelancong yang melewati Kuala Kangsa pasti tidak akan melepaskan peluang untuk menikmati kelazatan laksa kuala. Kita telah pun sampai di Labu, laksa telur goreng dan mie rebus yang terletak di Kota Lama Kanan. Jom masuk ke dalam. Apa yang unik di sini ialah laksa dihidangkan bersama-sama dengan telur sarang. Lain kan? Kalau nak rasa, boleh cuba. Kuahnya yang sangat sedap walaupun tidak sepekat kuah laksa utara disebabkan ikan ditumbuk secara tradisi tanpa dikisar menggunakan mesin pengisar. Setiap kali dihirup, akan terasa butir-butir isi ikan yang segar diserlahkan rasa daun kesum dan asam pedasnya secukup rasa. Ini laksa telur sarang. Ada dua jenis laksa. Yang ini dia buat daripada tepung beras. Dan yang ini kuantiti terbuat daripada tepung gandum. Laksa yang ini adalah laksa tradisional sebagai. Diorang dah selesai makan kat sini. Sedap tau. Kamu patut cuba juga. Jom balik. Bagaimana kawan-kawan? Menarikkan tempat-tempat yang kami kongsikan tadi? Jadi, jika anda datang ke Kuala Kangsar, jangan lupa untuk mengunjungi ketiga-tiga lokasi tersebut.